Head to head Arema versus PSIS Semarang. Laga Arema versus PSIS Semarang di match day ketiga grup A Piala Menpora 2021 akan berlangsung pada Selasa 30 Maret 2021 malam hari. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ke-28 dalam catatan head-to-head kedua tim. Celakanya, dalam 4 pertemuan terakhir, Arema belum pernah menang. Di semua ajang yang melibatkan keduanya, Arema dan PSIS sudah 27 kali bertemu. Arema sebenarnya lebih unggul secara statistik kemenangan, karena pernah 12 kali mengalahkan PSIS. PSIS sendiri baru 8 kali mengalahkan skuad Singoedan, dan 2 diantaranya dilakukan di 2 pertemuan terakhir mereka. Arema pernah kalah dari PSIS dengan skor besar, yakni 1-5. Kekalahan memalukan itu terjadi di Stadion Muhammad Subroto, Magelang pada putaran kedua Liga 1 2019 lalu, tepatnya pada 8 Desember 2019. Demikian adalah head-to-head Arema versus PSIS Semarang. Terus saksikan update berita seputar sepak bola dan Arema hanya di channel We Aremania TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.